Berita duka datang dari pesinetron Iqbal Pakula. Iqbal dikenal tidak pernah mengeluh tentang sakit yang diderita dan kepergiannya membuat kaget banyak pihak. Pada hari Selasa 25 April 2023, Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. Iqbal Pakula divonis sakit jantung mulai November 2022. Pada bulan Desember tahun lalu, Iqbal Pakula sempat menjalani operasi pasang ring, lalu pada bulan Januari didiagnosis menderita leukemia. Sejak menderita penyakit jantung, dia sering mengeluh mudah lelah dan sesak nafas. Iqbal Pakula kehilangan berat badan sebesar 10 kg dikarenakan nafsu makan yang berkurang karena penyakitnya. Kondisi Iqbal sempat membaik, namun pada malam takbiran kondisinya drop yang membuat Iqbal Pakula dilarikan ke rumah sakit. Sempat menjalani satu kali kemo, namun kondisinya terus drop. Iqbal Pakula meninggal dunia dalam usia 46 tahun dan telah dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Selamat jalan Iqbal Pakula, damai di surga.